Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin ummat TV rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita sadar bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan adalah karunia dari Allah semata. Ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kau rasakan adalah karunia dari Allah. Dan Allah begitu banyak limpahan nikmat karunia-Nya. Tetapi sayang seribu sayang, kebanyakan manusia tak pandai bersyukur. Innallaha la dzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Maka semua kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Alhamdulillah. Tak lupa kita berselawat buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sekedar mengingatkan, ya, ada empat hal yang kita harus ingat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa tidak akan bergeser kaki kita di depan mahkamah Allah di hari di mana seluruh manusia berdiri di depan mahkamah Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana seluruh manusia berdiri di depan mahkamah Allah. Maka kaki hamba-hamba tidak akan bergeser dari tempat berdirinya hingga ditanya empat pertanyaan. Jadi ada empat pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada setiap hamba dan tidak bergeser kakinya hingga ditanya dengan empat pertanyaan itu. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Anda bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya, ngerinya mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bergeser kita dari tempat berdiri kita hingga kita ditanya empat pertanyaan. Satu, an umrihi fima afna. Tentang umur kita. Kita diberi oleh Allah umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun. Anggaplah rata-rata umur umat Nabi Muhammad 63 tahun. Standar Rasulullah Muhammad SAW. Selama 63 tahun itu kita habiskan untuk apa? Semenjak kita tamyiz, tabligh, semenjak kita balik. Sebab rufi'al qalam an thalathin. Ya, as-sabi hatta yablugha. Mulai kita balik, mukallab, sampai kita mati. Ini akan ditanya oleh Allah. Ya. Kemanakan umur itu? Kalian kemanakan? Kalian manfaatkan untuk apa itu umur? Ya. Maka semoga kita termasuk orang yang diberi oleh Allah umur panjang dan kita perbaiki amal kita. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hidup sekali. Sesudah itu kita akan kembali menghadap Ilahi. Maka mari kita hidup dengan penuh arti. Kita beri arti hidup kita dengan iman dan amal saleh. Kita beri arti hidup kita dengan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu yang pertama. Yang kedua, an syababihi fima ablah. Allah akan tanyakan masa muda kita. Padahal masa muda adalah bahagian dari masa hidup kita. Tetapi karena masa muda, masa yang sangat vitalitas. Masa yang sangat vital. Masa vitalitas. Masa energiknya kita. Masa kuat-kuatnya kita. Masa muda seperti matahari jam 11 siang. Jam 12, jam 1. Masa muda, masa terang benderangnya. Masa puncak-puncak kekuatan kita. Ditanya secara khusus. Kenapa? Kata para ulama kita. Li ahammiyati syabab. Karena pentingnya masa muda. Masa muda kau sia-siakan atau kau manfaatkan? Ya. Ditanya masa muda kita. Maka berbahagialah masa muda. Berbahagialah para remaja dan pemuda-pemuda.
yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, termasuk 7 golongan yang akan berteduh di bawah naungan Allah. Di antaranya pemuda yang tumbuh dewasa beribadah kepada Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Maka kita ingatkan generasi muda, jangan sia-siakan masa muda. Isi masa muda dengan rajin belajar. Isi masa muda dengan kegiatan positif. Ya, belajar agama, belajar menghafal Al-Quran dan seterusnya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Berikutnya, tentang ilmu kita. Yang ketiga, ilmu kita fi ma'amila bih. Bagaimana ilmunya, bagaimana pengamalannya. Ya, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samar. Apakah ilmu kita mengantar kita kepada takwa kepada Allah? Apakah dengan ilmu kita, kita makan khasyah kepada Allah? Karena innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Al-khasyatu nisful ilm. Ilmu akan ditanya tentang bagaimana kita amalkan ilmu itu atau tidak kita amalkan. Yang terakhir, Allah akan tanya kita yang keempat ya. Tentang harta kita. Ma'asyil muslimin, para pemirsa Umat TV. Ya, ini harta 2 pertanyaannya. Dari mana kita dapatkan? Min ainak tasabah wa fima anfaqah. An malihi, harta akan ditanya. Apakah kita dapatkan dengan cara yang syar'i, cara yang halal? Kita berkebun, bertanam, beternak, berdagang yang jujur, atau jadi pegawai negeri yang jujur, mendapatkan hak pekerjaan berwira swasta? Maka semoga kita semua menyadari hal ini. Maka mari kita ajmilu fi talab. Mari kita cari rezeki yang halal. Ya. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal daripada rezeki yang haram. Iya, harta. Kalau harta kita dapatkan dari jalan yang halal, cukup? Belum cukup lagi. Ditanya lagi, kemana kita manfaatkan, kemana kita belanjakan harta itu. Alhamdulillah, kita pakai untuk memberi nafkah istri anak kita dengan halal. Kita memberi makan istri anak kita. Maka setiap suapan nasi yang dimakan oleh anak istri kita, itu sedekah bagi suami yang mencari rezeki halal itu. Ya. Kita beri anak kita nafkah untuk dia sekolah. Kita beri nafkah anak kita untuk biaya pendidikannya. Begitu pula harta kita ini kita belanjakan fi sabilillah. Ya. Untuk membangun masjid, infak sedekah, dia berkurban, memberi hidangan buka puasa, pergi umroh, pergi haji, masya Allah, berbahagialah bapak yang menggunakan dan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jangan sampai harta kita habis untuk berbuat maksiat, berdisko-disko, berpesta pora di night club, habis harta. Ya, tenggelam dengan apa? Dengan narkoba umpamanya, atau minuman keras umpamanya, atau dia habiskan harta untuk berjudi. La haula wala quwata illa billah, wallahul musta'an. Ingat 4 pertanyaan yang Allah akan tanya kita di depan mahkamah Allah. Ada empat. Apalagi Ustaz? Nah, banyak ini 4 ini. Ya, ada 4. Apa itu 4? Ah, Rasul bersabda. Sekedar mengingatkan, perempuan itu dinikahi karena 4. Karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Maka pilih, dasarilah. Jadikan dia motivasi yang paling utama untuk menikahi seseorang karena agamanya. Tungkahul mar'atu li arba' li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidhatid din taribat yadak. Ya. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Ya, karena kecantikan, karena harta, karena keturunan, karena agamanya. Maka pilih karena agamanya. Alangkah nikmatnya jika dia bagus agamanya, berbusana muslimah, ya bahkan sampai dia bercadar umumnya, dan dia juga cantik. Waduh, nikmat. Dia beragama taat, akhlaknya bagus, akidahnya bagus, rajin sholat, menghafal Quran pula, wah, dan dia juga punya harta banyak. Waduh, nikmatnya ini istri, masya Allah.
dia salihah. Dia memang ad-dunya mata'u wa khairu mata'i al-mar'atu salihah. Iya, ada empat ini. Ya, begitu keturunannya, dia keturunan bangsawan, keturunan orang terhormat, wah bagus. Keturunan baik-baik dan bagus agamanya. Tetapi ya barangkali dia kurang cantik. Dia biasa-biasa sajalah. Cantiknya kasihan, biasa sederhana lah. Tapi dia bagus agamanya. Ah, itu lebih bagus. Apa dia cantik tapi dia enggak punya agama? Apa dia banyak harta tapi enggak punya agama? Enggak punya akhlak. Apa dia bagus keturunan kalau enggak punya agama? Tapi biar dia agak miskin, kasihan, sederhana. Tidak termasuk orang konglomerat, orang tuanya. Biasa. Ya, sederhana. Tapi dia bagus agamanya. Nikahi dia. Ya. Maka insya Allah ada empat. Dan masih banyak lagi empat ini. Cuma karena ini ya, ya kulkas, kuliah ringkas. Ini cerpen, ceramah pendek. Tunggu tanggal mainnya. Kita sampaikan lagi ada empat. Dan insya Allah masih banyak lagi. Usah bisa tambahkan. Ada empat. Termasuk ada empat manusia. Kata Imam Syafi'i atau Imam atau Ali bin Abi Thalib, ada empat manusia itu. Manusia yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Ada manusia tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Ada manusia yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ada manusia yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini manusia celaka. Yang paling bagus adalah manusia yang pertama. Dia tahu agama, tahu Al-Quran, tahu hadis, tahu dakwah. Dan dia tahu diri bahwa ini ilmu agama, ini Al-Quran, ini hadis adalah amanah. Sehingga dia berdakwah, dia mengajar, dia membina. Orang yang kedua ini lalai lengah. Tahu agama, sarjana agama, MAG. Tapi dia enggak tahu diri bahwa dia tahu. Sehingga dia tidak berdakwah, tidak mengajar, tidak membina. Maka ini ingatkan. Nah orang ketiga ini bagus pula ini. Dia enggak tahu agama. Dia enggak tahu kasih, enggak tahu mengaji, enggak tahu Al-Quran. Tapi dia tahu diri bahwa dia enggak tahu. Sehingga dia mau belajar, mau ikut pengajian, mau ikut daurah, mau ikut tarbiyah-tarbiyah, Masya Allah. Maka ini orang yang mau selamat. Yang cilaka ini, yang keempat, sudah enggak tahu, enggak tahu diri pula bahwa enggak tahu. Apalagi sok tahu, cilaka ente. Neraka. Iya, sudah enggak tahu. Ini ada empat. Semoga bermanfaat. Sekedar mengingatkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.